warahmatullahi wabarakatuh, Brodi. Sudah lama kita tidak upload video. Kali ini kita akan upload video untuk coba cek pompa yang kita gunakan untuk kerja di TI darat ya. Oke, ini untuk selangnya. Selangnya pembuangan di bagian situ ya. Nah, jadi untuk pompanya gini, Brodi ya. Pompa alkolnya ya. Ini Dongoyernya, dan ini pompa dan modifikasi keongnya begini, bro ya. Nah, ini bukan milik saya pribadi, ini ya, untuk pompanya ini milik teman saya untuk kerja di sini ya. Nah, ini dia dilapisi, bukan dilapisi, diganti dengan pipa ya. Dilapisi dengan pipa, dan di sini ini dipotong ya, besinya dipotong dan dia ganti dengan pipa untuk memperkecil di bagian keong ini. Nah, dia perkecil agar airnya semakin kuat, begitu bro dia. Untuk sekatnya masih sama, kita langsung ke atas bro dia ya. Cuman diperkecil aja, dan dia menggunakan satu lubang ya, satu lubang di bagian atas. Untuk kekuatan airnya juga sangat kuat bro ya, karena dia menggunakan satu lubang untuk semburannya langsung ke atas, tidak dibagi ke dalam ini lagi. Jadi langsung mana yang masuk langsung disembur ke atas ya. Nah, di sini dia dikasih lubang agar airnya sedikit keluar dan tidak langsung ke atas. Oke, bro deh. Nah, ini kita mempunyai kendala di bagian baut 4 ini, bro deh ya. Jadi bautnya ini sudah ini terbuka dan mempunyai kendala di bagian baut ini. Di baut ini kita mungkin tadi katanya mungkin dol, sekarang dia lagi cari kunci, katanya dol. Saya baru datang bro dia, ini kunci 12 dan kunci 13. Kalau 12 gak masuk bro di, 13 pun dol katanya gitu. Jadi dia lagi ambil kunci, sementara saya nunggu di di pondok ini bro, tenda bro, tenda biru, tenda hitam nih bro ya. Oke, sedikit candaan bro di, tuh lagi kerja di sana mereka bro di, ohoy bro di, mereka jebol berapa kali kemarin bro di, buntu pun berapa kali, mau tertawa kasihan bro di. Oke, bro, ini untuk jika ada pertanyaan mungkin tentang modif keong dan juga akunnya gimana kan. Dan ini kemarin kita bongkar karena di bagian ini goyang, bro. Tuh goyang kan. Ini jadi semburan airnya tidak kuat ya. Nah, di bagian ini goyang, itu kendala juga bro di ya. Dia mempunyai banyak kendala di bagian pompa ini jika airnya tidak kuat. Salah satunya seal ya kan, baut ini, dan masih banyak lagi bro di. Nah, itu mereka sudah buntu lagi nampaknya, Brodi. Oke, Brodi. Cukup sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan share ya. Dibantu share ya. Dibantu share agar video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mempunyai kendala dan mempunyai pekerjaan yang sama di bagian pertambangan dan juga menggunakan alat pompa mesin GX atau mesin Robin di bagian di Bangka Belitung menyebutnya dengan mesin Robin, dan di bagian kota lagi menyebutnya mesin GX
Mesin Alcon banyak model ya Brodi. Nah itu di bagian sakannya kita di situ Brodi. Oke, kita akhiri video ini, jangan lupa di share, komen dan subscribe.